Pertandingan final Copa America antara Argentina vs Kolombia tersaji di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, Amerika Serikat, pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Final Copa America 2024 menampilkan dua tim yang memiliki rekor istimewa. Argentina memenangkan dua turnamen besar terakhirnya, sebagai juara bertahan Copa America dan Piala Dunia 2022. Sebaliknya, Kolombia telah menjalani 28 pertandingan tidak terkalahkan, sebuah rekor sepanjang masa untuk Los Cafeteros. Argentina diunggulkan untuk melanjutkan rekornya dalam laga final. Jika tim tamu menang, itu akan menjadi trofi ketiga berturut-turut bagi tim nasional Argentina. Tampil di partai puncak Copa America 2024 merupakan final ke-6 bagi Argentina sejak 2014. Sebanyak 4 dari 5 pertandingan sebelumnya dilanjutkan dengan perpanjangan waktu dan 3 melalui adu penalti. Final Copa America 2021, yang dimenangkan Argentina 1-0 melawan Brasil, adalah satu-satunya final yang ditentukan dalam waktu reguler. Meskipun Argentina sangat diunggulkan, Kolombia tidak akan menjadi tim yang mudah dikalahkan. Rekor 28 pertandingan tidak terkalahkan Kolombia termasuk kemenangan atas Jerman, Brasil di kualifikasi Piala Dunia, Spanyol, dan sekarang Uruguay di semifinal turnamen ini. Tim ini tidak pernah kalah di bawah kepemimpinan pelatih asal Argentina, Nestor Lorenzo. Namun Argentina juga menjadi tim terakhir yang mengalahkan Kolombia pada kualifikasi Piala Dunia 2022 pada tanggal 1 Februari tahun 2022. Kolombia terakhir mengalahkan Argentina lebih dari 5 tahun lalu pada penyisihan grup Copa America 2019. Kedua tim sudah bertemu sebanyak 42 kali di semua kompetisi. Argentina, juara bertahan, menjadi tim dominan dalam pertemuan ini dengan 25 kemenangan. Adapun Kolombia, juara 2001, meraih 9 kemenangan dan 8 pertandingan berakhir imbang. Kedua tim telah bertemu 15 kali di Copa America dan La Albiceleste juga lebih unggul dalam pertemuan ini dengan 10 kemenangan. Los Cafeteros meraih 3 kemenangan dan 2 pertandingan berakhir imbang. Mereka bertemu di semifinal Copa America 2021, yang dimenangkan Argentina dengan skor 3-2 melalui adu penalti dan bermain imbang 1-1 setelah waktu normal. Kolombia hanya meraih 1 kemenangan dalam 12 pertemuan terakhirnya melawan juara 2021, dengan kemenangan itu terjadi di babak penyisihan grup Copa America 2019. Nah, siapakah yang akan unggul pada pertemuan kali ini sekaligus menjadi juara Copa America 2024 antara Argentina atau Kolombia? Kita nantikan laga finalnya yang diprediksi oleh para pengamat akan berlangsung seru dan menarik.